Apabila kita berselawat kepada Nabi SAW, bagaimana kita mengetahui Nabi menjawab selawat kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Bagaimana kita tahu Nabi menjawab? Dia ada tanda dia. Ada tanda. Iaitu apabila kita merasai, tiba-tiba kita merasai sayang, sedih, rindu benar. Dalam kita berselawat-berselawat, kita dah tersatu ketusan bagi kita. Rasa rindu kepada kita. Rasa rindu juga. Seolah kita merasa Rasulullah hadir dalam kalbu kita. Itu bermakna selawat kita dijawab oleh Nabi SAW. Setiap salam yang kita sampaikan, Rasulullah pasti menjawab. Tetapi ada jawapan tidak sampai dalam kalbu kita dan kalbu kita terpecah. Tapi ada ketika kalbu kita ketika terbuka dan dapat merasai akan jawapan salam kita itu disambung oleh Rasulullah SAW. Dalam 500 kita berselawat, 1-2 tiba-tiba tak ada hadir dalam kalbu kita, melintis air mata kita, melintis kerinduan kepada Nabi. Itu tandanya hadir rohani Nabi di dalam diri kita. Hadir rohani, jangan hadir jasad, jangan khayal-khayalkan dapat melihat rupa dan semua. Jangan. Hadirkan rohani itu, hadirkan rasa cinta. Bagaimana selawat Allah dibalas tidak adalah perkara memang yang dapat aku telah miliki hari ini. Ialah selawat Allah dibalas oleh Nabi SAW. Gembiralah kita hari ini, satu hari kita hari ini. Biarlah tak dapat makan pun, tak minum pun, apa pun, aku tak dapat jawapan selawat salam Rasulullah kepada. Dan inilah yang perlu hadir, yang kita cuba dapatkan.